pengalaman lahir dan pengalaman batin bagi antum semuanya dan bagi kita semuanya, betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul berada bersama kita semuanya. Kita adalah para mujahid, mujahid Allah, dan Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita sebagai mujahid di jalannya ini. Allah pasti akan menjaga. Pagi hari ini kita sama-sama bersyukur bahwa apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kesehatan tentunya harus kita barui juga dengan niat kita kembali untuk apa dan kepada siapa dan bagaimana kita menjalani hidup ini dan bagaimana kita mengabdi di kampus Pondok Pesantren Gontor 2 ini. Dan bagaimana kalian semuanya para santri-santri yang gagah berani ini, jangan lupa tujuan yang pertama adalah ibadah talabul ilmi, ikhlas lillah ilallah wa ma'allah. Ikhtiar itu merupakan masyiatul insan. Kita harus punya obsesi, harus punya kemauan untuk segera menyelesaikan, untuk segera menangani, mencegah COVID-19 ini. Inilah yang namanya masyiatul insan. Dan masyiatul insan itu berupa ikhtiar insan itu sendiri. Ikhtiar itu adalah upaya. Thank you.